Assalamualaikum, what's up gang? Sekarang ni saya berada di Batu 10 Blue Lagoon, Port Dickson. Jom kita tengok suasana hujung minggu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ya bang. Saya Amin, ni Dayat. Bantu saya lah. Ada lagi seorang Paris. Seorang alhamdulillah lah. Kalau weekend ni tumpuan lah. Tumpuan. So mana ni ramai lagi lah pengunjung yang ada ni. Macam dia tengok. Apa kebiasaannya aktiviti-aktiviti yang ada dekat sini? Kita sini lebih kepada untuk water sport lah. Kita ada utamanya kayak lah. Untuk riada. Kita ada banana boat. Ini jet ski ke apa semua ada lah. Pelbagai-bagai aktiviti. Pelbagai, insyaAllah lah. Okay bang, boleh tak kita jalan-jalan, abang tunjukkan sikit kawasan persekitaran yang ada dekat Blue Lagoon ni, dan sambil tu abang boleh terangkan sikit lah fakta-fakta menarik tentang Blue Lagoon ni. Nanti dalam bagus. Tadi banyak diskaun. Semua ngam-ngam eh? Ya. Diskaun banyak ah? Banyak, ini orang bagus. Bagus saya banyak diskaun. Terima kasih ah. Okay, sama. Datang lagi. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni macam ni lah. Gacak ni kalau yang customer kita semua. Dia punya air kat sini tak macam dekat kawasan lain eh. Sebab apa sini bersihan apa semualah. Terjamin lah. Terjamin. Mana dengan MPPD, dengan pelancongan apa semua, dia alert lah benda ni. Dan kita pun sama-sama lah tanggungjawab tu sesama. Ni semua persepsi peribadi masing-masing. Betul-betul. Jadi betul. Kita kena utamakan kebersihan nombor satu. Betul. Lepas tu apa kemudahan asas kat sini. Tu kat belah-belah depan tu dalam sikit bang eh. Kedalaman dia tu dalam meter macam tu lah. Tadi abang ada ceritakan sikit dekat belah sana tu ada tarikan lah. Yang monkey apa tu? Monkey bay. Yes. So di sana memang ada private sikit lah. Private sikit so, bang. So tak semua orang akan ke sana lah. Jadi sebab apa? Satu kedalaman dia tu. Kedalaman dan satu lagi di sana belah belakang bukit sana ada pusat air. Oh ada pusat air. Pusat air. Dan sana kalau untuk aktiviti kayak apa semua mana-mana kita tak berapa benarkan. Tak benarkan. Sebab apa? Current dia cukup kuat. Untuk keselamatan juga. Untuk keselamatan juga. Okay, unless kalau kata dalam program kita berkayak ataupun team meeting apa semua, kita akan guide bahawa kita akan lepas di sana lah. Dan satu lagi special kat Blue Lagoon ni, kita kat sini ada coral lah. Coral dan kita boleh buat snorkeling situ. Pun boleh ya? Betul. Saya baru tahu ni bang. Saya baru tahu InsyaAllah kalau tak kebatan nanti kita saya boleh bawa awak tengok. Boleh? Untuk tengok coral sana. Terbaik bang. Terbaik. InsyaAllah. Ni kalau sebelum kita berkayak apa semua, so safety nombor satu. Safety first. Safety nombor satu. Kita kena pakai life jacket. Boleh. Kau pun pakai jalan? So macam mana dia rasa duduk di atas air Pak Raja ni? Seram abang, dia terhuyung-hayang. Oh.
sebenarnya kalau berkayak ni kita kena relax. Jangan nombor satu, jangan cemas ada lah panik ataupun kita rasa gemetar apa semua. So kita kurangkan benda tu, kita relax. Sebab apa? Kita ada kelengkapan kita, pakai safety jacket. Okay. Kita lengkap dengan equipment semua untuk safety. Di sini hijau, nanti dekat tengah nanti kita tengoklah perbezaan ada biru dan hijau. Kenapa ada perbezaan air tu biru dan hijau? Okay, nanti bila sampai di spot untuk coral nanti, nanti saya akan terang lah apa sebabnya. Terbaik bang. Okay. Bila kita jalan di sisiran pantai, view dia kita nampak macam sedikit kurang lah macam. Bila kita dah sampai di tengahnya baru kita nampak view dia macam-macam keluasan dia kan. Betul tu bang. Saya sekarang risau je. 50-50 je ni. Tak apa, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Kita ada kelengkapan. Kita jaket dan kita ada rescue pun semua ada. Dan selebihnya insyaAllah. Kita jangan lupa tawakal Allah itu. Kita serahkan kepada Allah. Jangan lupa-lupa betul-betul mohon dengan Allah semata-mata. Jauh bang orang tu ni ya. Boleh kata macam tu lah. Sampai ke sana tu dia apa? Dia berkayak. Dia berkayak. Inilah air dia. Tenang, kehijau-hijauan. Macam mana haji kita ni? Terpesona bang. Terpesona Betul, terpesona. Magnificent. Dengan apa tu? Dah nak sunset dah. Ni untuk sunset. Bang Amin okey? Macam pancit dia. Sorang-sorang pula tu kan berkayak. Sepatutnya saya kena sekali. Tapi Abang Amin baik hati. Abang Amin belanja saya. Terima kasih lah Abang Amin. Okey, kita dah sampai ni. Sebenarnya dekat kawasan tengah-tengah Kita berada di tengah-tengah. Tengah-tengah kawasan yang untuk dipanggil untuk snorkeling lah. Ini sini kawasan koral. Tapi mungkin kejernihannya kurang sikit lah. Dari kurang nampak sikit, kurang jelas. Maksudnya koral tu kita tak boleh nampak So ni tempat. Inilah view di tengah laut dan pemandangan Blue Lagoon. Prodixon. Banyak sebenarnya tempat-tempat yang menarik dekat dalam negara kita ni bang Betul. Cuma setengah orang tu dia lebih cenderung untuk ke luar negara. Cannot go there. Because current very strong. So, okay, sorry ya. Okay. Finish already, no. Yeah. Finish already. Our time finish. No, finish. You can go. Only. Don't go over there. Okay. Macam ni lah. So kita memang alert benda ni. Orang yang datang berkayak, kita takkan benarkan lah untuk pergi ke sebelah sana. Sebab apa? Satu risiko dia, kita tak boleh nampak apa yang berlaku pada beliau Yang duanya, kita risau pasal di sana kalau current untuk aliran arus dia tu sangat kuat. Mungkin pergi, mungkin laju, nanti balik tu dia nak menongkar tu. Jadi kita ngelak lah. Betul. Aku yang kata tak mungkin lah ingin dan gitu lah. Malang tidak berbau bang. Ya betul, kalau berbau senang. Okey bang, selain daripada aktiviti ni lah, macam abang ada cakap, macam team building pun abang ada buat juga kan? Team building. Ada buat. Team building ni biasanya pada yang by group lah. Oh, by group lah. Kadang-kadang diorang ada 2 malam di sini, 3 hari 2 malam. Ada yang 1 hari 2 malam, macam tu lah. Kadang ada yang seminggu pun ada. So kita tengok pada schedule apa yang diorang nak lah. Jadi untuk aktiviti air dan darat, insyaAllah kita akan boleh arrangekan lah. Dan selain tu ada ini yang untuk yang buat family day, untuk apa lengkap lah semua dengan catering semua. Pengunjung dan customer kita insyaAllah so RJ nak ke saya tunjukkan ni
Boleh bang. Ha, kemari kita. Kita bergerak lah. Boleh boleh. Kalau abang tak pancit. Okay, abang okey eh? Ha. Alright. Saya berada dengan rakan baru saya. Okay, kita bunga eh. Okey baik bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak boleh kekos di tengah eh. Sebab suruh kandungan petang ni angin dia mula sampai lah. Jadi kita suruh ikut tepi sikit yeah? Safety first. Safety first. Safety first gang. Kita on the way ke Monkey Bay. Kita tak spare tadi, saya terlupa tadi untuk kalau lengkan ni next time lah kalau kata datang kita bawa kan sikit pisang ke ataupun roti-roti ke makanan. Sebab coral tadi pun patut kita boleh bagi, kita boleh tengok lah kalau kita boleh bagi taburkan roti ke eh. So tengok lah ni kegendahan dia kena tu macam dalam filem abang. Ini dia satu souvenir lah. So tengok batu-batu tu macam ada gubur sikit kan. Memang cantik ni kalau untuk sampai eh. Untuk buat scene shooting pun memang betul, cantik betul. Bang eh. Tak ramai juga sebenarnya yang mana gambaran ada juga lah. Kawasan ni tidak dibenarkan untuk pengunjung lah. Memang limit dia sampai tadi tu je. Betul, betul. Unless kalau kata macam contoh kita yang guard, so boleh lah. RJ boleh zoom di sana dia. Tengok di tengah laut sana. Kita tak bagi sebelah sini untuk berkayak tu semua. So kita larang tu lah. Sebab kita takut sana tebusan-tebusan daripada arus. So RJ boleh tengok lah. So RJ boleh tengok yang punya wave tu kan. So dah nampak lagi. Betul macam apa pusat lah, pusat pusat air. Ya betul betul. Kecuali kalau naik boat ya, yang kuasa tu dia besar, dia tak ada masalah, tak ada halangan. So macam untuk berkayak atau nanti memang kita tak gunakan lah sama sekali. Macam mana je ni dengan kenangan yang ada di Monkey Bay ni. Memang indah bang, indah. Tak terkata. Ciptaan Allah SWT. Betul. Sebab lagi satu, mungkin tempat ni tak terusik kan? Tak ada orang datang. Bila semakin ramai orang datang, semakin kotor tempat tu kalau diorang tak jaga sikap. Nombor satu ni keutamaannya tu, tolonglah bertanggung dan jawab lah. Betul. Kebersihan ya. So kita umpamakan ni mana tempat yang kita datang, kita lihat. Jadi kita samakan lah buat macam rumah. Rumah sendiri, betul bang. Saya sokong tu. Di situ maknanya tak ada masalah. Dan jangan anggap ni sebagai tempat singgahan kita. So kita boleh sesuka hati. Tapi saya yakin orang kita semua bertanggung dan jawab. Saya yakin kebersihan dia orang ada. InsyaAllah harap kita kekalkan lah. InsyaAllah bang, amin. Jawab kita sama tu. Tapi selagi tempat ni tak terusik, memang akan terjaga macam ni lah bang. Memang memang cantik guys, boleh tengok. Memang cantik. Lalu-lalukan lah kalau kata nak datang di sini, boleh lah jumpa nanti. Boleh berjumpa dengan abang Amin. Kita tak adalah menjanjikan sebaik mana ni. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik lah untuk mana yang memuaskan pengunjung. InsyaAllah. So macam mana lagi kita terpulang pada abang. Kalau nak berpatah balik pun boleh. Okay, saya rasa atau abang nak rehat sekejap ke, takut abang penat. Itu saya, kita habiskan dulu satu round. Okey. Satu round pusing habis ke hujung dan kita balik ke. Okey, baik bang. Okey, bismillah.
Okey geng, selepas penat berkayak, kita rehat kat sini kejap. Sat-sat okok, bagi nyamuk hilang, alau nyamuk. Di sinilah tempat yang diceritakan oleh Abang Amin tadi, yang mana dinamakan Monkey Bay. Dia salah satu tarikan jugalah bang eh. Kat sini kita boleh pergi ke mana tu bang? Jungle trekking ke apa? Ini ada nampak macam laluan track ya. Kat sini sebenarnya ada lebih kurang, kalau kat sebelah saya ada 11 track. 11 track untuk kita ke Bukit Batu Putih ataupun Rumah Api. Sebenarnya kita kat sini dah, kita dah ada betul-betul tengah-tengah pusat hutan simpan Tanjung Tuan. Oh.